Oke, sekarang kita lanjut ke part galeri. Jadi kita bakal buat seperti ini. Ada 8 foto dibagi jadi 4 dan 4. Oke, yang pertama kita buat dulu. Kita buka dulu galerinya, masih kosong. Kita buat table sama kayak destination. Jadi pertama kita buat table dulu, ukurannya 800 px. Terus TR TD lah, TD. Jadi kita tinggal panggil pakai image, berarti ini di content image. Oh ini image. Nah, kita panggil, kita copy aja. Tiga, ini udah 4. Kita buat lagi TR baru, 1, 2, 3, 4. Kita panggilnya namanya beda-beda. Ini yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat, sesuai dengan nama yang ada di konten image kalian. 5, 6, 7, 8. Alternatifnya misalnya Tokyo Paris. Ini Paris misalnya, Paris terus Iceland. Lagi pokok Jakarta, itu kita save terus. Nah, ini kita kecilin di samping alt white-nya 200 px semua. White 200 px, white 200 px, white. Nah, jadi seperti ini. Ini juga white 200 px juga. Ini juga semuanya dijadiin 200 px. 200 px. White 200 px. Nah, udah jadi. Udah jadi seperti ini. Berarti tinggal kita masukin aja pakai PHP. Akan dibahas di video selanjutnya.